Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib. Saksikan dengan tuan-tuan dan puan-puan pada setiap ayat itu satu tips atau satu pengajaran yang tentu kalau sempat lah. Kalau tak sempat kita sambung setakat mana kita sempat insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan bagimu dadamu? Kalau kita kepada baginda Rasulullah, biasanya dalam kupasan ke tersirah baginda Rasulullah, kita kupas episod-episod lebih kepada episod baginda Rasulullah telah berjaya berhijrah ke Madinah, menubuhkan negara, berjihad dalam mempertahankan Madinah, bahkan berjaya di dalam jihad dan peperangan-peperangan baginda seterusnya. Namun kita perlu juga di samping kita mengenangkan kejayaan Rasulullah di dalam menubuhkan negara, berhijrah, di dalam mengalahkan musuh-musuh itu, sesuatu yang lain daripada kejayaan tersebut itu episod di mana baginda mengorak langkah sebelum daripada mencapai kejayaan tersebut. Episod sirah di mana baginda menghadapi ujian, cabaran, ujian kita berada. Kita berempat akan melalui menang dan 13 tahun bagi bumi Mekah para sejarah hanya sahaja ialah 70-140 sahaja mereka membuang air. Mereka membuang air pun dalam apa yang keluar itu adalah rumput-rumput hijau warnanya. Begitu susah kan. Cukup dengan kematian Sayyidatina Khadijah dan lepas darah baginda, baginda pergi kepada Taif. Ingat-ingatkan dapat sokongan, dapat tuhmahan, dapat cacian, dapat macam-macam ini. Sampai kita berdarah pulang penuh dengan kehampaan. Begitu episod baginda Rasulullah ketika di Mekah. Di Madinah tidak kurang juga walaupun berjaya menubuhkan sebuah negara, tapi dari segi hubungan sesama manusia Allahnya melalui sesuatu kalau pada hari ini merupakan sesuatu yang menyakitkan hati kita, membuatkan kita rasa tertekan. Diriwayatkan baginda pada setiap hari mendapati apabila membuka pintu pagi dapatinya ada duri-duri sampah sarap yang ditaburkan di hadapan pintu rumah baginda. Dan kita tahu cerita ni bagaimana pada saat itu apabila baginda bangun dan mendapati rumah, pintu rumahnya itu resih, tak ada lagi duri, tak ada sapan sebagainya, dan kita tahu menunjukkan orang yang buat hal tersebut pada hari itu tak buat sehat, lalu dia pun pergi menziarahi Yahudi yang menjadi dalang kepada perbuatan tersebut, menyebabkan Yahudi tersebut akhirnya masuk Islam. Tuan-tuan pun tahu cerita berkenaan dengan baginda Rasulullah pada setiap hari dalam perjalanan baginda ke masjid untuk bersolat, meninggalkan makanan untuk seorang pengemis Yahudi perempuan tua yang buta. Dan pada setiap kali Rasulullah meninggalkan makanan kepada pengemis tua buta tersebut, baginda dicaci kerana yang diberi tersebut tidak mengetahui yang dicaci itulah sebenarnya yang memberikan makanan. Sehinggalah baginda wafat apabila Sayyidina Abu Bakar cuba untuk meneruskan tradisi tersebut. Apabila makanan yang diberi itu berlainan, maka perempuan pengemis tua yang buta tadi bertanya, siapa engkau?
Aku adalah sekian-sekian-sekian. Abu Bakar, mana orang yang biasa memberikan makanan kepada aku? Baginda telah pun wafat. Siapakah dia? Maka terperanjatlah wanita tua pengemis buta Yahudi tersebut, menyebabkan beliau pun masuk Islam. Tahannya Rasulullah, besarnya jiwa, tak sama dengan kita, tuan-tuan. Kalau buntut kereta orang masuk sikit dalam pagar kita, kita dah mula rimas, dah tak senang duduk. Kalau dalam tong sampah kita ada sampah orang campak sikit, walaupun itu tetap sampah, kita dah meluat, dah tak tentu harah. Kalau pada hari ini depan rumah kita orang buat bising sikit, kita dah rasa tertekan. Sumber tertekan ni banyak, tuan. Kita pergi kerja, beratur dalam keadaan traffic jam, adalah hamba Allah seorang ni, tanpa rasa segan dan silu, potong masuk. Kadang-kadang bagi signal, kadang-kadang tak bagi signal. Kita pun rasa marah, kita rasa tertekan, kita hon. Tak cukup dengan hon, lepas tu naik pula tangan. Tak cukup dengan tangan, kalau kita tak tahan, akan berlaku sesuatu yang tidak kita ingini. Akan berlaku road bully. Itu datang perjalanan. Dekat rumah pula kadang-kadang boleh juga menjadi sumber tekanan itu. Anak-anak kita, pasangan kita dan sebagainya. Tak usah nak kata itu, tuan-tuan. Diri kita pun boleh menjadi sumber kepada tekanan. Diri kita sendiri. Harapkan bulan puasa ni nak turun berat badan konon. Tengok-tengok depan cermin tak turun. Tension. Kita rasa tertekan sebab apa? Orang lain puasa semuanya kurang berat badan, kita puasa bertambah. Diri kita pun boleh menjadi sumber kepada tekanan. Jadi bagaimanakah dapat kita pelajari daripada surah Asy-Syarah ini, bagaimana hendak mengawal dan menguruskan tekanan? Alam nasyrah laka sadrak, tidakkah telah kami lapangkan bagi engkau dada engkau, wahai Muhammad? Kalau sekiranya Rasulullah tidak mempunyai dada yang lapang, nescaya dengan segala tentangan, segala kecaman yang baginda dapat, tidak akan dapat baginda lalui dengan tenang. Baginda tidak akan dapat melalui segalanya dengan tenang, sebab kehidupan baginda adalah sesuatu yang luar biasa. Tak cukup dengan tekanan dengan orang yang menentang, tekanan juga boleh datang seperti mana yang kita katakan tadi, dengan keluarga baginda, dengan isteri-isterinya. Tekanan boleh juga datang dari segi tanggungjawab baginda sebagai seorang pemimpin dan juga ketua negara. 10 tahun di Madinah diriwayatkan tidak kurang daripada 27 kali baginda keluar untuk mempertahankan Madinah ataupun berperang. Sama ada peperangan itu yang besar-besar yang biasa kita belajar, Badar, Uhud, Khandaq, Tabuk dan sebagainya, ataupun peperangan tersebut merupakan satu kempen untuk mempertahankan Madinah daripada diserang oleh musuh-musuhnya. 27 kali. Bahagikan 10, katakanlah pada setiap tahun ada 2-3 kali baginda keluar daripada rumah, bukan keluar balik kampung macam kita. Siap dengar lagu raya, suka dan sebagainya. Ini keluar dalam keadaan sama ada hidup ataupun mati. Mungkin tak jumpa lagi anak-anak, tak jumpa lagi para isteri dan sebagainya. Bukan keluar bergembira. Jadi bayangkan psikologinya bagaimana Rasulullah setiap kali keluar dalam keadaan baginda terpaksa tempuh hidup ataupun mati. Pun begitu dengan segala tekanan dan juga sumber-sumber yang boleh menjadikan stres kepada kehidupan baginda, baginda tetap tenang dan menjalankan tanggungjawab baginda sebagai seorang rasul. Kerana apa? Allah Ta'ala kata, alam nasyrah laka sadrak. Apakah rahsianya? Bagaimana Rasulullah boleh mendapat ketenangan yang begitu? Dan bagaimana kita sebagai umatnya dapat memanfaatkan apa yang Rasulullah rasa? Kenapa? Apa dia punya formula dia? Kita buka kepada buku-buku tafsir. Ada dua perkara dan peristiwa yang menjadikan baginda merasakan tenang dan lapang dada. Yang pertama ialah apa yang berlaku diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Ketika mana baginda berusia 10 tahun, malaikat datang, dibelahkan dada dan sebagainya. Satu cerita.
Yang kedua ialah ulama mentafsirkan tentang bagaimana waktu baginda sedang menghadapi keadaan-keadaan yang amat mencabar dengan kematian isteri baginda yang disayangi Sayyidatina Khadijah, dengan kematian bapa saudaranya Abu Talib, dengan juga orang-orang Taif menolak dan mencederakan baginda. Maka selepas itu Rasulullah diberikan dengan satu hadiah perjalanan, iaitu Isra dan Mi'raj, yang mana juga pada ketika itu diriwayatkan dalam surah Al-Jin bagaimana segerombolan jin memasuki Islam walaupun dalam keadaan manusia di Taif tersebut menolak baginda. Jadi kesimpulan daripada alam nasrah laka sadrak ni, bagaimana kita nak menjadikan kehidupan kita ini, tuan-tuan dan puan-puan, tidak tertekan dan keluar daripada sebab-sebab yang boleh menjadikan tekanan, ialah cuba lihat sesuatu itu dengan gambarannya yang lebih besar. Kita jangan sempitkan kalau sekiranya sesuatu keadaan itu yang boleh menjadikan kita marah, tetapi kita luaskan pandangan kita. Kalau Mat Saleh, dia panggil benda ni macam-macam. Dia panggil overview lah, dia panggil dia panggil helicopter view lah, dia panggil apa namanya, gambaran yang besar, bukan sesuatu yang kecil. Sebab itu baginda dapat dengan mudah menangani sesuatu yang stres. Balik rumah, isteri tak sempat masak, tak apa, dia masak. Sebab apa dia pandang? Isteri tak sempat masak sebab isteri keletihan, banyak kerja dan lain-lain. Tapi kalau kita ambil sebab yang boleh menjadikan pandangan kita sempit dan juga boleh menjadikan kita tertekan, kita akan kata orang rumah kita malas. Maka kalau kita sekiranya beranggapan tersebut, maka kita akan marah. Tapi kalau kita beranggapan seperti mana yang pertama tadi, kita akan dapat mengelakkan diri kita daripada rasa tertekan dan juga marah. Jadi dalam kehidupan, tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita lihat sesuatu itu dengan melihat gambaran yang lebih luas. Kalau orang potong queue waktu kita sedang beratur dekat lampu isyarat merah, daripada kita duduk horn, marah dia dan sebagainya, kurang hajar aku dah pernah beratur dan sebagainya, maka kita lapangkan dada kita dengan beranggapan dia perlukan, dia perlukan waktu yang cepat, dia perlu tergesa-gesa, terburu-buru, kemungkinan ada sesuatu yang bersifat kecemasan bagi dia, Allahu alam. Maka itu adalah lebih menenangkan kita dan mengurangkan tekanan kepada kita daripada kita beranggapan yang bermacam-macam. Kalau anak-anak kita nak periksa, dah puas dah belikan buku, hantarkan tuition. Nak hantar tuition tak, kita tahulah dekat taman ni bukan senang. Nak beratur waktu nak ambil tuition, nak hantar tuition dan sebagainya, dengan jamnya dan sebagainya. Setahun, kalau tahun tu UPSR, setahun kita berulang dengan tu anak kita. Cukup dengan tuition satu, ada tuition dua pula, tuition nombor tiga, tuition nombor empat dan sebagainya. Jadi tekanan macam-macam. Tak cukup dengan tu pula, bila dah dekat dengan pressure pula, kita buat kenduri. Minta orang masjid doa, ya Allah berikanlah anak aku lulus. Bila pressure anak kita tak lulus, nampak? Macam mana reaksi kita? Kalau kita sempitkan pandangan kita dengan kita mengatakan seolah-olahnya dengan doa aku, dengan apa yang aku dah buat, aku berhak mendapat seorang anak yang lulus dan berjaya, ikutlah definisi kita macam mana pun. Tapi kalau sekiranya kita pandang sesuatu itu dengan lebih luas, maka kita akan lebih tenang. Sebab apa? Kita tahu ini adalah sebahagian daripada usaha. Apa nak kecoh kalau setakat SPM? SPM nak kecoh apa? Saya duduk dekat universiti, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Jangan risau. Anak-anak kita tu, yang mana yang result bagus-bagus, kita buat kajian, 70% daripada budak-budak yang dapat skor A, semua merudum bila belajar. 70%, 30% saja yang boleh maintain. Budak-budak pula yang sederhana result di SPM ni, insyaAllah 70% naik. Semua yang dapat, kita panggil Dean's List, senarai yang masuk dalam senarai dekan, dan pelajar-pelajar terbaik bukanlah pelajar-pelajar yang dahulunya 9A1, 8A1. Tak ada. Ada, tapi jarang-jarang. Jangan risau. Bukan segala-galanya peperiksaan. Jadi benda-benda begitu kalau kita tengok boleh menenangkan kita, menjadikan kita sedikit tidak tertekan. Sebab apa? Kita pandang the bigger picture. Kita nampak sesuatu itu lebih besar. Bukan kita sempitkan pandangan kita, kita jadikan kayu ukuran, budak ni tak lulus, tak lulus lah, memang tak ada masa depan. Tak.
Ataupun satu ketika nanti bila anak-anak ini walau bagaimanapun mereka ini memang kurang kita dengan contoh-contoh. Yang belajar tinggi-tinggi, berjawatan tinggi-tinggi. Akhirnya menjaga mak bapak. Siapa? Bukan yang pergi universiti. Yang kerja biasa-biasa saja dalam kalangan adik-beradik. Jangan kita hina anak-anak kita. Jangan kita cuba buat perbandingan. Sebab apa? Setiap satu itu akan Allah Ta'ala letakkan hikmah dan juga peranannya. Jadi kita cuba tengok. Jangan cuba kita sempitkan otak kita ini dengan sesuatu yang boleh memberikan kita tekanan. Semuanya telah diaturkan oleh Allah Ta'ala. Kita nakkan sesuatu dalam hidup tapi tak dapat. Ya? Kita nakkan sesuatu dalam hidup tapi tak dapat. Puas berdoa, puas buat dan sebagainya. Percayalah. Apabila Allah tak memberi kita sesuatu itu bukanlah bermaksud ia memudaratkan kita. Ya? Bukanlah sesuatu apabila Allah tak bagi itu dia maksudnya memudaratkan kita. Dan kadang ada benda-benda yang Allah Ta'ala tak bagi, ia adalah untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita. Tak semestinya sesuatu itu adalah yang kalau kita nak, kita tak dapat, maka ia akan menjadi kemudaratan. Ada satu cerita, zaman-zaman 70-an dulu apabila naik kapal terbang ni, kadang-kadang ada orang sedikit confused. Sesetengah tempat dalam kapal terbang tu kalau kita duduk dekat pintu kecemasan, kita tengok orang lain kalau dia duduk belakang kursi, dia ada senang ada tray, kita nak letakkan makanan, kita buka belakang kursi orang lain kan, kita letakkan tray kita. Ada sesetengah tempat kursi yang berada dekat pintu-pintu kecemasan, depan dia tak ada kursi. Depan dia kosong. Nak tengok mana tray tu? Tray tu dia letakkan dekat dalam tepi sisi. Kita kena buka elok-elok dan sebagainya. Diceritakan hamba Allah ni pada tahun 70-an kapal terbang waktu tu tidak sepopular hari ini. Tapi nak katakan teknologi hari itu. Bila dia nak tengok nak letakkan makanan dekat tray itu, dia buka satu tempat pemegang. Buka tak dapat. Buka tak dapat. Lepas tu orang lain pun datang tolong. Buka tak dapat. Kebetulan pramugari lalu tengok. Dia kata, "Encik, jangan buka." Sebab apa? Itu pemulas pintu kecemasan. Kalau dia buka, jahanam satu kapal terbang. Nampak? Itu satu contoh. Kita beria-ria sangat nakkan sesuatu tapi kita tak tahu sebenarnya apa yang kita nak itu adalah sesuatu yang bahaya. Itu satu contoh. Banyak lagi contoh-contoh yang lain yang saya percaya abang-abang dan kakak-kakak dengan pengalaman masing-masing. Kalau kita renungkan, banyak benda dalam hidup yang kalau kita bertafakur sebentar, kita fikirkan, subhanallah, alhamdulillah jugalah tak dapat. Sebab apa? Kalau dapat tak tahu sekian. Kita tak tahu. Kadang-kadang kita nakkan keadaan kita baik dalam hidup, minta supaya keadaan ekonomi kita lah dan sebagainya menjadi elok. Namun kita tak sedar dalam satu sebuah hadis kursi Allah Ta'ala pernah menyatakan, min ibadiyas salihin, dalam kalangan hamba-hamba aku yang soleh, yang baik imannya, mereka yang aku jadikan sakit, dan sekiranya aku ambil daripada mereka kesakitan itu, maka mereka akan menjadi kufur. Dalam kalangan hamba-hamba aku yang soleh, ada di kalangan mereka itu yang aku jadikan kaya. Namun sekiranya aku ambil daripada mereka kekayaan itu, nescayanya mereka akan kufur. Setiap kita ni tuan-tuan, ada letaknya yang Allah Ta'ala dah bagi. Kedudukannya, dah ada dia punya situasinya. Kadang-kadang seseorang itu apabila dia tidak berharta, dijadikan Allah Ta'ala berharta. Maka kalau dalam keadaan dia tidak berharta, dia boleh beriman, beribadah. Namun sekiranya diberikan harta, tidak semestinya keadaan itu akan sama. Begitu juga sesetengah hamba Allah ini Allah Ta'ala jadikan dengan dalam keadaan berharta. Dia banyak bersedekah dan sebagainya. Tapi ketika Allah Ta'ala uji dia dengan kefakiran, tidak semestinya dia dapat menanggung ujian tersebut. Maka akan lemahlah imannya. Jadi setiap kita ni tuan-tuan dan puan-puan ada tempatnya, ada kedudukannya.
Jadi sentiasalah melihat sesuatu itu dalam keadaannya yang lebih, gambaran yang lebih besar. Ingatlah kepada cerita yang kita dapati dalam surah Al-Kahfi. Dalam cerita di antara Nabi Musa dengan Khidir, tiga cerita tersebut. Yang pertama, bila menaiki perahu maka dibocorkannya. Yang kedua, apabila berjumpa dengan seorang budak maka dibunuhnya. Yang ketiga, apabila masuki sebuah kampung walaupun tidak dijamu dan dilayan, maka mereka mendirikan sebuah bangunan untuk penduduk kampung tersebut. Yang mana akhirnya kita dapati setiap satu daripada perbuatan tersebut ada hikmah yang tak pernah dilihat, yang payah untuk kita lihat, kita tak nampak. Jadi itu alam nashrah laka sadrak, sentiasa get a bigger picture, sentiasa dapatkan sesuatu yang besar, sentiasa jadikan dalam hidup kita ini bila kita rasa tertekan, jadikanlah pandangan kita itu sesuatu yang positif, jadikanlah pandangan kita kepada sesuatu itu sesuatu yang tidak membawa tekanan kepada diri kita. Kalau tidak, apa yang akan terjadi ialah seperti mana yang kita sentiasa baca di dada-dada akhbar, terutamanya setengah surat khabar yang memang secara sensasinya suka untuk mengketengahkan cerita-cerita begini. Macam metro dan sebagainya. Macam-macam cerita kita dengar. Cerita orang bergaduh disebabkan tak tahan marah. Berbunuhan sebab apa? Bergaduh sebab apa? Puncanya adalah marah. Berlaku dalam kalangan adik-beradik, orang tetak menetak. Dalam kalangan pasangan suami dan isteri, orang gaduh-gaduh. Berlaku dulu kita ingat cerita macam mana seorang suami terlalu marah kepada isterinya. Isterinya yang masih lagi membebel-bebel, dia reversekan kereta tu, langsung kena kepada isteri dia. Isteri dia mati dan dia pun kena charge, kena bunuh lah. Tak pasal-pasal. Tak pasal-pasal. Sama juga ada kes-kes yang lain. Adik-beradik bergaduh dan sebagainya. Semua disebabkan oleh kita gagal untuk melihat sesuatu itu dalam keadaan yang lebih besar. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Ayat yang kedua, dan kami telah ambil daripada engkau beban. Yang pertama tadi kita kata, tuan-tuan, kalau dalam apa-apa keadaan, cubalah untuk melihat sesuatu itu dengan gambaran yang lebih besar, situasi yang lebih besar. Dan kita letakkan keyakinan bahawasanya Allah Ta'ala lah yang mengetahui yang terbaik untuk diri kita. Yang kedua adalah wa wada'na 'anka wizrak, kami ambil daripada engkau beban yang kau tanggung. Sesuatu tu akan menjadikan kita tertekan sekiranya kita rasa beban. Beban yang kita tanggung segi psikologi ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah sesuatu yang bukan mudah. Ini beban yang kita tunggu. Kalau umpama kata kita ada orang yang tersayang masuk ICU, sama ada apa keadaan dia, hidup ataupun mati. Ini beban yang kita tanggung sekiranya kita diberitahu oleh doktor anak kita yang isteri kita cuba sedang lahirkan sekarang ini berada dalam keadaan sekian-sekian-sekian. Kita tak tahu. Beban yang kita tanggung dari segi emosi dan sebagainya. Allah Ta'ala kata apa? Aku dah ambil semua itu daripada engkau. Disebabkan oleh itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita dapati baginda Rasulullah dalam sebarang cabaran yang baginda lalui, baginda melaluinya dengan tenang dan juga berjaya. Yang kedua, ini ayat yang kedua mencadangkan kepada kita, meninggalkan pesan kepada kita agar dalam setiap masalah, tuan-tuan dan puan-puan, jangan fokus keterlaluan. Jangan fokus keterlaluan dalam masalah. Masalah ini adalah ibarat apa-apa benda yang ringan yang di tangan saya ni, kalau saya pegang. Seminit saya pegang, saya larat lagi nak pegang. Kalau saya berterusan pegang botol ni 2 minit, 3 minit, 30 minit, dia tak sama dah rasa beratnya. Dia ringan. Sesuatu yang ringan pun kalau kita pegang terlalu lama akan jadi berat. Begitu juga dengan masalah. Jangan terlalu fokus kepada masalah sebab ia hanya akan membebankan kita. Wa wada'na 'anka wizrak. Jadi kita tak boleh lari daripada masalah. Tetapi dalam kita menguruskan masalah, kita ada alternatif dan juga cara-cara yang lain. Sebab itu di antara perkara yang baginda Rasulullah lakukan apabila baginda menghadapi masalah ialah bersolat, bangun tahajud dan sebagainya serta berdoa. Masalah betul perlukan usaha untuk diselesaikan, tapi pada masa yang sama usaha tidak akan dapat dibuat sekiranya kita tidak ada ketenangan yang hanya akan datang dengan cara kita betul-betul menghadap Allah Ta'ala dan juga berdoa kepadanya. Jadi dalam kita masalah, kadang-kadang
Kita cuba nak lari daripada masalah. Tetapi kita lupa sebenarnya apa yang kita perlukan ialah kita lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kadang-kadang kita lupa sebenarnya Allah Ta'ala datangkan masalah dalam hidup kita ini adalah sebagai satu cara untuk dia mengajak kita mendekatkan diri kepadanya, kepada Tuhan. Kita tak nampak tanda tu. Kita nampak apa yang Allah Ta'ala buat kepada kita adalah sebagai satu tanda yang negatif. Oh, Tuhan tak nak jawab. Tuhan tak nak makbulkan doa aku. Penat aja aku buat itu, buat ini. Kita nampak hanya yang negatif. Sedangkan dalam keadaan tertentu apabila Allah Ta'ala tidak memakbulkan doa seseorang hamba itu adalah kerana, kalau mengikut sesetengah kata orang sufi, Allah Ta'ala rindukan untuk melihat kita sentiasa berdoa kepada dia. Mendekatkan diri kita lagi kepada Allah Ta'ala bukanlah dengan tujuan untuk Allah Ta'ala menghambat, menghalau kita daripada dia, bahkan untuk mendekatkan kita. Bergantung kepada apa yang kita lihat. Kalau dalam hidup kita ini kita adalah jenis fashion orang yang suka melihat sesuatu itu dengan negatif, maka negatiflah akan kita dapat. Allah Ta'ala kata dalam sebuah hadis qudsi, ana inda zanni 'abdi bi, aku ini adalah bagaimana sangkaan hamba-ku kepadaku. Kalau kita sangka dengan Tuhan dengan sangkaan yang negatif, maka jauhlah Allah itu daripada kita. Namun kalau sekiranya sangkaan kita kepada Allah itu adalah positif, maka dekatlah Allah Subhanahu Taala itu kepada kita. Dah isyak kan? 835. Belum. 8 apa? 83. Ada lagi ya? Oh, 84 lebih. Ha? 5 lagi. Ha, 5 minit kita boleh teruskan ayat lah. Eh? Jadi yang pertama tadi, dapatkan gambaran yang lebih besar, tuan-tuan. Apabila kita, kalau selepas ni apa-apa masalah kita dalam hidup, kurang duit lah apa dan sebagainya, ada macam-macam lagi dugaan Allah Ta'ala bagi dekat kita, maka ingatlah yang memberikan dugaan tersebut adalah dia, dan yang menghilangkan dia, menghilangkan masalah tersebut adalah dia juga. Jadi kenapa perlu kita merasa marah, tidak puas hati, berprasangka negatif? Kerana segalanya daripada dia, semuanya daripada dia. Kita ulang dalam sebutan kita, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, la haula wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan. Dengan tu menunjukkan apa? Kalau partikel dengan dalam bahasa tu, with ataupun dengan, itu menunjukkan kita dengannya kita melakukan sesuatu, dengannya kita menyelesaikan sesuatu dan melaksanakan sesuatu. Maksudnya Allah Ta'ala itu adalah cara, wadah kita menyelesaikan masalah. Di mana perasaan kita? Kalau dalam keadaan kita sentiasa mengulang-ulangkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya aku ini milik lillah, milik Tuhan, kita ni milik dia, wa inna ilaihi raji'un, dan kita ni kembali kepada dia, kita dibuat, diciptakan olehnya, bukan pilihan kita nak menjadi siapa kita pada hari ini dengan rupa bentuk kita, mak bapak kita, bangsa kita, tempat kita dan sebagainya. Kita tidak pernah diberikan soalan objektif nak pilih yang mana satu, Melayu ke, apa ke dan sebagainya. Tak pernah. Kita diciptakan, kita diciptakan, kita dilahirkan dengan rupa bentuk kita dan sebagainya. Semuanya adalah keputusan dan juga kekuasaan Allah Ta'ala. Kalau sekiranya kita ini daripada dia, diciptakan olehnya, ditentukan kehidupan kita ini olehnya, maka kenapa perlu kita merasa gusar dan juga bersusah hati? Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, ayat yang tadi, alladhi anqada dhahrak, alladhi, yang pertama, yang kedua tadi kita kata jangan tumpukan kepada masalah secara berlebih-lebihan. Buat alternatif, cari masalah ni tak jadi kalau kita nak renungkan, kalau kita nak rasakan masalah tersebut tak ke mana. Tapi yang perlu ialah ayat ketiga tersebut, alladhi anqada dhahrak, yang membebankan belakangmu. Takwil ayat ini menunjukkan apa? Sesuatu apabila itu terbeban, dia tak bergerak.
Sesuatu yang terbeban, dia tak bergerak ataupun dia bergerak perlahan. Apa takwil dekat sini, dekat ayat yang ketiga daripada surah Asy-Syura' ini, maksudnya kalau yang kedua itu kita katakan jangan fokus masalah tersebut secara berlebihan. Yang ketiga ini ialah dalam keadaan kita menghadapi masalah, kita perlu meneruskan perjalanan. Dalam keadaan kita menghadapi sesuatu masalah, kita perlu mencari alternatif. Kita perlu mencari cara bagaimanakah hendak menghilangkan masalah tersebut. Jadi ini tips. Janganlah umpama kata kita menghadapi satu masalah, kita hanya bercakap tentang masalah tersebut, tapi kita tidak bercakap tentang bagaimanakah cara hendak menghilangkan masalah tersebut. Itu yang terjadi kepada kita. Apabila kita menghadapi satu masalah, anak kita umpama kata menghadapi masalah, kita lebih kadang-kadang suka membebel daripada mengutarakan penyelesaian. Budak tak tahu, sebab dia tak tahu dia buat salah. Dalam sistem pendidikan kita pada hari ini, dalam sistem keibubapaan yang kita dapati pada hari ini, banyak dalam keadaan apabila ibu bapa menyedari tentang kelemahan dan juga kecuaian anak-anak, cuma membebel tentang kecuaian anak-anak tetapi tidak kata duduk panggil dan cuba menyelesaikan masalah anak-anak yang berlaku. Jadi siapa dapat apa yang dapat? Anak pun tak dapat apa. Anak pun tak faham kita sebagai mak bapak tak dapat apa. Kita tahu apa, anak kita tahu yang kita marah. Tapi kita marah sebab apa? Jadi dalam perkara-perkara yang umpama kata kita hadapi masalah ini, kita jangan tumpukan kepada masalah, kita tumpukan kepada cara bagaimana nak menyelesaikan masalah. Lihat sesuatu perkara itu dengan cara yang positif. Dengan sesuatu itu kita dapati, bahkan bukan sekadar yang pertama tadi saya kata, kita lihat benda tersebut dari segi gambaran yang lebih besar. Kita cuba jangan fokus keterlaluan kepada masalah tersebut. Dan juga kita cari penyelesaian yang lebih positif kepada masalah tersebut. Jangan kita ulang-ulangi. Jangan kita cuba melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak mendatangkan apa-apa. Masalah pendidikan anak-anak contohnya, anak kita ramai. Ada yang rajin belajar, ada yang tak rajin belajar. Cara kita kadang-kadang tak kena. Kita membandingkan. Kau tengok kakak kau, kau tengok abang kau, buat tu, buat ini dan sebagainya. Benda tidak mendatangkan manfaat. Kita dah kaji dah, ulama dah kaji dah. Membandingkan dalam keadaan anak-anak ni tak payah nak buat, tuan-tuan dan puan. Tak payah nak buat. Kerana ia hanya mendatangkan sesuatu yang negatif saja. Duduk, kita tengok budak-budak ni kemungkinan. Yang pertama ni mungkin minat akademik. Yang kedua ni mungkin tak berapa minat. Bukan maksudnya dia tak cerdik. Ini yang kita buat, kita tanamkan apa? Ini tak cerdik, tak macam kakak dia. Ini tak cerdik, tak macam abang dia. Tak boleh. Lihat kepada seseorang itu dalam keadaan setiap satunya ada kelebihan dia. Bukan sesuatu yang kita nampak negatif. Kita nampak benda itu sebagai masalah dan kita tambahkan lagi masalah. Jadi tips yang ketiga ialah janganlah kita tambah sesuatu masalah itu. Sesuatu itu perlukan penyelesaian. Dia bukan perlukan ulasan. Kalau benda itu dah masalah, kita tak payah nak ulas lebih-lebih. Kita carikan penyelesaian. Jangan kita pula jadi sama juru ulas dan tukang ulas. Tak ke mana masalah tersebut. Jadi ini adalah yang nombor tiga. Alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Yang keempat. Dengan masa-masa yang tertinggal. Dan kami angkat bagimu wahai Muhammad namamu. Kita muliakan. Muliakan namamu. Kenapa ada baginda Rasulullah namanya dimuliakan? Kita belajar sirah. Macam mana saya katakan tadi, apabila baginda Rasulullah berjayanya baginda berhijrah ke Madinah selepas 30 tahun di Mekah. Tapi kita jarang-jarang sekali melihat bagaimana Rasulullah itu berjaya. Seringkali kadang-kadang kalau kita berbicara tentang sirah Nabi, kita berbicara tentang baginda menegakkan sebuah negara Islam, baginda cuba berjaya mengalahkan musuh dan sebagainya. Tapi kita lupa sebelum daripada baginda berjaya itu dan ini, baginda melalui satu episod yang getir selama 13 tahun yang mana dasarnya ialah sabar. Dasarnya ialah sabar. Tanpa sabar, maka baginda tidak akan dapat mencapai kejayaan yang baginda dapati. Kita tengok kepada apa yang Allah Ta'ala tentukan. 13 tahun dekat Mekah, hanya kita katakan berapa tadi yang maksimumnya 140 orang masuk Islam. Tapi tak seorang pun tahu dan baginda Rasulullah pun tak tahu yang akhirnya segerombolan
manusia daripada Madinah, sebuah tempat yang baginda tak pernah sampai, datang jumpa baginda dekat Mekah, tak pernah terlintas. Dia duduk buat kerja dekat Mekah 13 tahun. Siapa sangka yang datang berjumpa dengan baginda ialah penduduk yang baginda tak pernah sampai menjejakkan kaki kepadanya. Bukan itu sahaja, bahkan penduduk Madinah menjemput baginda untuk menjadi ketua negara. Jadi kita dapat lihat dalam keadaan ini apa mesejnya Allah Ta'ala nak tinggalkan untuk kita ialah, dalam keadaan kita berusaha, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lihat kepada usaha kita sebagai satu syarat untuk kita berjaya. Mungkin tuan-tuan dah belajar Matan Al-Hikam Ibnu Atta'Allah Al-Iskandari. Benda yang pertama sekali dalam kitab Hikam tersebut, dia kata apa? Min alamati nuqsani al-nuqsan. Di antara tanda-tanda yang merupakan kekurangan ialah apabila kita merasakan apa yang kita usahakan itu ialah satu syarat untuk kita mesti berjaya. Min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Apabila kita tidak berjaya, kita rasakan yang kita ni kecewa. Bila kita kecewa, menunjukkan kita ni bergantung kepada usaha kita dan juga bukan bergantung kepada kehendak dan juga iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah pada kesempatan lain, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan sempurnakan perkongsian kita daripada surah Asy-Syarah ini. Dan dengan apa yang kita kongsikan tadi, yang pertama, lihatlah sesuatu perkara itu dengan gambaran yang lebih besar. Kedua, janganlah terlalu membebankan diri dengan memfokuskan kepada masalah. Ketiga, cari alternatif, cuba selesaikan sesuatu dan bukan sekadar mengulas. Yang keempat, cubalah bersabar dalam kita membuat segala sesuatu, kerana tanpa kesabaran kita tidak akan berjaya. Sebenarnya ayat-ayat yang insya-Allah kita akan ulas pada kesempatan lain. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.